Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala Muslim rahimahullahu ta'ala wa ala wa nafa'a fi hurmi fi daraini amin wa min haq, dan diantaranya hak-hak seorang muslim, seorang tetangga, apa seorang keluarga, seorang tetangga. Jadi hak muslim, hak keluarga, hak tetangga. Jadi ada kita punya tetangga, dia itu muslim, dia itu saudara. Ini punya hak. Wa minha, di antaranya ayatawadu'a, dia tawadu. Likulli muslimin, bagi setiap muslim. Sama muslim, setiap muslim kita disuruh untuk tawadu, merendah diri. Wala yatakabbaru alaihi, dan tidak ia sombong atas muslim. Jangan sombong. Kulil haqqa walau kana murran, katakan yang hak sekalipun pahit. Sekalipun diri kita yang salah, kalau itu salah bilang salah. Sekalipun saudara kita yang salah, kalau salah bilang salah. Abang kita yang salah, kalau salah bilang. Adik kita yang salah, kalau salah bilang. Jangan kita belain. Sekalipun dia profesor, kalau salah ya salah. Jangan karena dia profesor lalu kita belain, padahal sama. Satu tambah satu dia bilang empat. Walaupun udah ya 500 tahun itu diyakini satu tambah satu sama dengan empat, baru diketemukan umpama benar satu tambah satu dua, ya kita katakan dua. Walaupun profesor bilang satu tambah satu empat. Jadi yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, la yuhibbu kulla mukhtalin fakhurin, karena sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mencintai setiap kesombongan dan membanggakan diri. Jadi Allah enggak cinta sama kesombongan dan membanggakan diri. Wa in takabbara 'alaika ahadun fatahmal, dan jika ada seseorang sombong kepada engkau maka sabarlah, tabahlah engkau. Likaulihi ta'ala, karena ada firman Allah Ta'ala, khuzil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin, maafkanlah, khuzil afwa. Ada orang sombong sama kita, maafin. Ya, ada orang sombong sama kita,
maafin. Wa'mur bil 'urfi, perintahkanlah dengan kebaikan. Wa'rid 'anil jahilin, berpalinglah engkau dari orang yang jahil. Jadi kalau ada orang sombong sama kita, sabarin. Sabar, sombong banget orang. Hawanya lama banget. Sabar. Apalagi seorang ustaz, apalagi seorang kiai. Sabar. Jangan sampai enggak sabar. Ngambek umpama, jangan sampai. Jangan sampai. Ini sifat, sifat tawadhu seperti ini. Umpama kita seorang penceramah, kita diundang, yang undang itu adalah ya anaknya, bukan babanya. Datang jangan ke tempatnya. Datang, kalau enggak mau datang, bapak lu yang undang gua, masa anaknya. Namanya kita sombong. Sekalipun kita profesor, sekalipun keturunan kita keturunan mulia, kita enggak mau datang karena yang undang anaknya. Saya pengen yang undang bapak lu datang undang gua. Itu namanya sombong. Nah, jangan sampai kita jadi orang sombong. Nih. Tapi kalau ada orang yang kayak begitu tuh, yang orang sombong kayak begitu, fal tahmal, tabah aja, sabar. Nah kita jangan sampai jadi orang yang kayak gitu, jangan jadi orang yang sombong, apalagi seorang ustadz. Apalagi seorang penceramah, kiai, apa, jangan seperti yang tadi. Ini Imam Ghazali sentil banget tuh kalau ada orang yang sombong. Kalau orang biasa sombong, insya Allah satu saat dia akan sadar. Tapi kalau Pak Ustaz, Pak Kiai, penceramah ini sombong, khawatir sampai mati dia sombong. Kenapa? Merasa benar. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Mempertahankan pendapatnya di sini. Oh, kok bukan? Ya, kok bukan. Kalau pendapat, nah itu bagus. Mempertahankan nafsu. Nah, kalau pendapat mah, ya dia mengatakan haram, dia mengatakan halal, itu mah nggak apa-apa, nggak sombong dengan argumentasinya. Kita harus begitu, bahkan harus kokoh di dalam mempertahankan pendapat kita sepanjang ada datanya. Ada dalilnya. Kalau enggak ada datanya, enggak ada dalilnya, kita mempertahankan pendapat kita, namanya sombong juga. Kenapa? Enggak menerima kebenaran. Wa minha, di antaranya, alla yusmi'a balaghatin nasi, bahwa tidak dia memperdengarkan perkataan orang-orang. Dia tidak boleh memperdengarkan perkataan orang-orang. Lah ala nafsihi, tidak juga atas dirinya. Wala al-ghairi, dan juga tidak atas yang lainnya. Wala yaf'alu huwa aidan, dan juga tidak melakukan dia. Qala
sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dukhul jannata fattatun qattatun." Tidak masuk surga ya, orang yang suka mengadu domba. Maka tadi Allah yusmi'a balagatin nas, tidak boleh dia memperdengarkan akan perkataan-perkataan orang. Jadi dia beritakan kepada orang suatu perkataan sehingga orang jadi berantem. Ya. Sehingga orang jadi berantem. Iya, adu domba nih. Allah serang. Wah, ini adu domba. Kalau didatang serang. Lumatin, habisin, aduh. Jangan. Itu namanya adu domba. Enggak boleh itu, haram itu. Kalau kita berbeda pendapat, berbeda pendapat, duduk di meja, tukar pikiran. Itulah ahli ilmu. Bukan adu fisik ya. Adu fisik itu di ring tinju aja. Namanya ada tempatnya. Wa min hadi antaranya lagi alla yazina bil ajri liman ya'rifu ala salasati ayyam. Bahwa tidak boleh dia menambahkan pada meninggalkan bagi orang yang dia kenal, dia bagi orang yang dia kenal atas 3 hari. Maksudnya apa? Enggak boleh marah lebih dari 3 hari bagi orang yang dia kenal. Jangan sampai ngambek sampai 3 hari kagak pulang-pulang, mana ngambek ya. Apalagi ngambek habis dinasihatin, apalagi nasihatnya di dalam kitab, ada kitabnya, merasa tersinggung, ngambek, enggak mau datang-datang lagi umpama ya. 3 hari yang sudah ada berantem, haram ya. Wala yadkhula ala ahadin illa biizni, tidak boleh dia masuk kepada seseorang kecuali dengan izinnya. Ya, mesti izin kalau saudara ya. Wa yukhaliqal jami'a bi khuluqin asanin, dan dia perlakukan semuanya itu dengan akhlak yang bagus. Tadi wala yadkhula itu atau la yazida ya. Fa yuqiru masyayikha wa yarhamu subyana, dan dia menghormati orang tua dan sayang kepada anak kecil. Jadi orang tua hormatin, anak kecil sayangin. Wa yakuna maka fatil khalqi talqal wajh, dan adalah ia bersama sekalian makhluk berseri-seri mukanya, enak manis. Walaupun hatinya lagi mumet, mukanya manis. Wa la ya'ida li muslimin bi wa'din illa wa yafi bihi, tidak dia berjanji kepada orang muslim dengan satu janji kecuali dia menepati janji, memenuhi janji. Jangan kita udah janji mengingkari janji. Wa minha di antaranya lagi ayyusniha zatal baini bainal muslimain, bahwa ia memperbaiki zatal baini, bahwa ia memperbaiki ya zatal baini, hubungan
sesama muslim. Zatal baini di antara dua orang, bainal muslimaini di antara dua muslim. Jadi jangan sampai berantem. Jadi kalau ada orang lagi berantem, kita baik-baikin. Apalagi saudara kita. Jangan sampai kita, ini nasihat Imam Ghazali ini, jangan sampai mengadu domba di antara saudara. Saudara jadi berantem gara-gara omongan kita. Jadi berusaha omongan kita menjadi perekat seperti ini, kata beliau, mendamaikan dua muslim, apalagi dua muslim yang saudara. Damaikan, jangan pada berantem. Damai, jangan diberantemin. Jadi kalau ada omongan yang rasanya jadi berantem, itu jangan dilaporin. Ini dilaporin saudaranya, akhirnya berantem, omongan begini, omongan begitu. Padahal belum tentu apa yang dia dengar. Banyak itu sesuatu yang kita lihat, tapi sesungguhnya bukan itu yang terjadi. Qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana ukhbirukum bi afdal min darajati siyami wa salati wa sadaqati. Ketahuilah, maukah ya aku beritakan kepadamu tentang yang lebih afdal daripada derajat puasa dan salat dan sedekah? Ketahui olehmu, maukah aku beritahu kepadamu lebih afdal daripada derajat puasa, salat, sedekah? Rajin salat, rajin puasa, rajin sedekah masih kalah. Apa tuh? Lalu mereka bertanya, "Bala, mau?" Ya, ya. Faqala, maka menjawab, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Islahu zatil baini." Mendamaikan dua yang sedang berseteru. Dua orang saudara lagi berseteru, muslim berseteru, damaikan. Bukan di adu domba, diberitakan omongan sehingga jadi berantem saudara. Jangan. Ini ada yang kayak begini. Diberitain omongan begini, akhirnya membenci. Jangan seperti itu. Rasanya omongan ini bakal jadi berantem sama saudaranya, jangan diomongin. Cukup kita aja yang tahu. Biasakan seperti itu. Ini lebih afdal daripada puasa, sholat, sedekah. Wa an yastura auratil muslimina, dan dia menutup aurat orang-orang muslim. Wa minha an yattaqiya mawadhi'at tuhami, dan dia takut akan tempat-tempat sangka-sangkaan. Ya. Tadi yang positif. Allah Subhanahu wa ta'ala.